Okay. Bingung intro seperti biasa. Jadi intinya gini, guys, lur aja ya biar lebih santuy. Jadi gini lur, tadi siang saya lagi menghulang ya, lagi melamun. Ini channel bikin apa lagi ya, konten yang asik gitu. Terus tadi saya kepikiran, sebelumnya kan saya terus ngupdate playlist Warung Baso ya. Sorry, Peminjaman Buku. Dan terakhir itu Peminjaman Buku. Nah, itu udah terlalu lama. Dan itu mungkin kalau misalkan agak susah juga kemarin yang terakhir itu, yang Linglist. Jadi saya mikir ini apa ya yang asik gitu, selain bahasa sih. Nah, saya kepikiran untuk bikin website, bikin aplikasi Java untuk klinik atau untuk apotek ya. Terus tadi saya coba googling apotek online. Nah, yang paling atas keluarnya itu ini tadi saya googling seperti ini. Yang paling atas ini kan 24 klik muncul kayak gini ya. Terus pas saya cek, kok ini lumayan bagus itu siapa sih tampilannya. Untuk aplikasi desktop, ini bagus. Ini saya suka, ininya, UI-nya. Warnanya juga gak terlalu rame, jadi dia solid. Nah, untuk sekarang, saya tertarik untuk bikin aplikasi yang mirip seperti ini ya. K24 klik. Untuk UI saya... Ini bisa aja kita bikin semua UI-nya. Cuman mungkin saya nggak akan implementasi semua UI-nya karena pasti bakal lama juga di bagian UI-nya. Jadi mungkin saya nanti bakal saya improve seperti apa hasilnya. Nah, ini nanti pasti bakal ada dua user ya. Bakal ada dua role. Yang pertama ada si admin untuk manajemen data kayak misalkan kategori, terus barang-barangnya, terus harganya, terus mungkin juga sama si ini apa, tips-tips mungkin kalau misalkan nanti saya moodnya bagus ya, ini mungkin saya bakal buatin juga si ininya. Terus ini mungkin kayak gini-gini nih, ini tergantung nanti ya. Terus untuk si tampilan, terus yang kedua si usernya itu si customer yang ini, kawan ini. Nah, untuk si admin mungkin saya bakal buatkan standar ya, jadi UI-nya nggak terlalu wow. Nah, yang wow mungkin bakal di sini, di si customer. Saya nggak tahu ini bakal kelar kapan, cuman ini sengaja saya buat playlist baru biar nambah semangat buat bikin kontennya. Oke, kalau misalkan teman-teman pengen juga dibuatin kayak gini, atau misalkan pengen custom aplikasi, atau misalkan pengen buat aplikasi apapun, desktop, mobile, atau Android, atau web, bisa hubungi kontak di bawah ya. Nanti saya cantumkan nomor saya di bawah. Silahkan kontak saya lewat WA ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal langsung ngoding untuk tampilan di sini dulu. Untuk tampilan di si customer dulu. Atau di si pelanggan ya. Okay, see you in the next video.